Bid Propam Polda Metro Jaya memeriksa 9 anggota perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan terkait tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi pada hari Minggu kemarin. Dari hasil pemeriksaan, 9 petugas yang berada di lokasi sempat menyelamatkan 4 remaja yang melompat ke dalam kali dan diberikan pertolongan pertama. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras yang dikemas dalam plastik dan juga tersedia beberapa senjata tajam. Inilah yang masih didalami rekan-rekan. Apakah ada dugaan nanti pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik? Ini masih dilakukan pendalaman yang jelas akan transparan, objektif, dan akan diproses secara... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.